Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Semula Nia Ramadhani masih sama dengan artis lainnya yang harus bekerja keras banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun setelah dipersunting oleh seorang pria kaya raya bernama Anindra Andriansyah Bakri pada tanggal 1 April 2010 lalu, kehidupan daripada Nia pun berubah penuh kemewahan. Biar Pekam Lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal perubahan Nia Ramadhani tersebut. Berikut beberapa kehidupan Nia Ramadhani berubah drastis setelah dinikahi Ardi Bakri. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Jadi Nyonya Besar. Nia Ramadhani merupakan salah satu artis tanah air yang merintis karirnya di dunia entertain sedari kecil. Dan hal itu merupakan dorongan dari sang ibunda agar tumbuh menjadi seorang public figure yang sukses dan terkenal. Sebab menurut Nia, semula dirinya tak memiliki cita-cita. Kan tetapi berkat support dari orang tuanya bisa jadi seperti ini. Namun kini kehidupan Nia Ramadhani telah berbeda jauh setelah menjadi istri dari seorang konglomerat kaya raya, Anindra Andriansyah Bakri. Pasalnya ia tidak hanya mengurangi kesibukannya di dunia entertain, melainkan juga ia menjadi seorang nyonya besar. Sangat disayang mertua. Nia Ramadhani termasuk dari salah satu seorang yang beruntung dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sebab di samping dipersunting oleh pria kaya raya yang begitu menyayanginya, dirinya juga diterima dengan baik di dalam keluarga besar suaminya. Bahkan perempuan berparas cantik ini menuturkan jika dirinya begitu disayangi oleh mertuanya layaknya seperti anak sendiri. Tak heran jika kemudian Nia terlihat begitu akrab dengan mertuanya, dan sesekali dirinya menghabiskan waktu bersama dengan sang mertua tercinta. Sekali belanja habis 10 juta ke atas. Semua orang pasti mendambakan hidup mewah seperti Nia Ramadhani, yang ketika menginginkan sesuatu dengan mudah terwujudkan. Seperti yang telah diketahui jika Nia Ramadhani termasuk dari salah satu artis yang hidup bergelimangan harta semenjak dipersunting oleh Ardi Bakri. Tidak hanya itu, pasalnya ibu tiga anak tersebut ketika sekali belanja saja bisa menghabiskan uang sebesar 10 juta ke atas. Padahal dahulu kala di awal-awal meniti karir di dunia hiburan, Nia Ramadhani mengaku sempat belanja baju sebesar 20 ribu. Kini dirinya benar-benar hidup dengan penuh kemewahan, dan segala sesuatunya telah dipersiapkan. Berhenti dari dunia hiburan yang membesarkan namanya. Nia Ramadhani mengawali karirnya di dunia entertain semenjak tahun 1998 silam dengan berbekal skill berakting. Namun seiring berjalannya waktu, perlahan dia pun meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya semenjak diperistri oleh seorang pria bernama Anindra Andriansyah Bakri. Nyaris raut wajahnya tak pernah nongol di layar kaca semenjak sah menjadi seorang istri. Meski begitu, setelah bertahun-tahun lamanya menghilang dari hiruk-pikuk dunia hiburan, pada akhirnya muncul kembali dengan membawakan sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta. Tidak pernah cuci piring selama 12 tahun. Nia Ramadhani ketahuan tidak pernah mencuci piring setelah ada permintaan dari warganet di acara ngopi darah yang dibawakan bersama kawan terdekatnya, Jessica Iskandar. Di mana kala itu salah satu warganet meminta untuk mencuci piring keduanya. Karena ada permintaan yang demikian, kemudian timbullah rasa penasaran Jessica ihwalnya pernah mencuci piring atau tidak. Sehingga perempuan yang disapa Jedar itu bertanya kepada Nia perihal kapan ia terakhir mencuci piring. Mendengar pertanyaan temannya tersebut, kemudian istri Ardi Bakri itu terdiam sejenak sambil lalu berpikir kapan terakhir mencuci piring. Setelah itu, kemudian secara tiba-tiba Nia pun menjawab jika dirinya pernah mencuci piring di awal-awal menikah dengan sang suami. Pengakuan daripada Nia itu sontak membuat Jessica terkejut sekaligus penasaran.
Sehingga dengan demikian maka Jedar pun memastikan jika Nia Ramadhani sudah 12 tahun tak pernah mencuci piring. Nia pun membenarkan pernyataan daripada Jessica Iskandar itu. Disebut tidak pernah berkunjung ke rumah ibu sambungnya. Nia Ramadhani ternyata memiliki ibu sambung bernama Kanti Mirsia, di mana saat masa lajangnya Nia sempat tinggal bersama dengan ibu sambungnya tersebut. Namun setelah dinikahi oleh Ardi Bakri, dirinya perlahan menjauh, bahkan dikabarkan tak pernah berkunjung ke rumah ibu sambungnya. Senada dengan apa yang disampaikan oleh asisten rumah tangga Kanti, jika Nia Ramadhani memang sudah lama tak berkunjung lagi ke rumah ibu sambungnya semenjak sah menjadi istri daripada pria konglomerat tersebut. Sekali liburan bisa habiskan 600 juta. Sungguh beruntung hidup daripada Nia Ramadhani. Sebab istri dari Anindra Andriansyah Bakri itu benar-benar dimanjakan hidupnya. Bahkan sekali liburan saja bisa menghabiskan uang sebesar 600 juta. Hal itu diungkapkan oleh Nia sendiri ketika ditanya oleh teman terdekatnya yang bernama Jessica Iskandar. Jika ia dengan terang-terangan menuturkan ketika sekali liburan bisa menghabiskan uang dengan jumlah yang sangat fantastis. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di-subscribe dan dibagikan pada kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih.